Oke, jumpa lagi di dapur Mama Eva. Semoga kalian sehat semua ya guys. Kali ini saya mau masak terancam guys. Terancam itu sama juga dengan gudangan atau urap, tapi serba matang dikukus. Kalau terancam ini semua serba mentah, jadi lebih segar ya guys. Bahan-bahan terancam tuh ini ya guys. Ini saya ada kemangi yang sudah saya petik. Oke, ini ada cambah. Kemudian ada ketimun, nanti akan saya potong kecil-kecil. Ini ada kacang panjang. Kemudian kelapa yang sudah saya parut. Ini ada gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Untuk bumbu kelapanya ini guys, ada cabai merah keriting, ada cabai rawit, ada daun jeruk, ada bawang merah, bawang putih, kencur, dan terasi. Oke, yang pertama ini saya akan potong ketimun dan kacang panjangnya dulu ya guys. Nanti baru kita haluskan bumbunya. Oke, kita mulai masak guys. Oke guys, ini kacang panjang sama timun sudah saya potong seperti ini ya guys. Ini ketimunnya, bijinya dibuang ya guys, jadi seperti ini. Oke. Ini lebih awet ya guys, tidak berair. Oke, sekarang kita menghaluskan bumbu kelapanya ya guys. Ini ya guys, bisa haluskan ya guys. Oke, saya haluskan dulu ya guys. Oh iya, ini saya masukkan semua ya guys, gula, garam, penyedap rasa, kita masukkan semua jadi satu. Oke, sekarang kita haluskan semua ya guys. Oke, tunggu halus ya. Oke, ini bumbu sudah halus guys. Sekarang kita masukkan kelapanya ke sini, kita jadikan satu, lalu kita tumbuk-tumbuk seperti ini ya guys, biar semua merata, kita aduk guys, kita aduk seperti ini. Oke, sampai rata ya. Kita cek rasa dulu ya guys. Sudah pas. Oke, sudah cukup. Kemudian ini sayur-sayur guys. Ini sayur kita masukkan semua jadi satu ya guys. Dalam satu wadah. Kemudian ini apa namanya? Oke, kita masukkan, lalu kemangi, kita masukkan, seger loh guys, selera kalian ya. Oke. Lalu ini kelapa, juga kita masukkan ke sini guys, jadi satu guys. Ini diaduk ya guys. Sekarang kita aduk ini semua biar jadi satu. Ini kurang garam sedikit lagi. Kasih garam lagi sedikit biar semua. Oke guys, ini kita aduk.
dulu seperti ini sampai semua tercampur rata ya. Oke, ini terancamnya sudah jadi guys. Oke, seperti ini ya guys, sudah jadi. Oke, kita sajikan. Oke guys, ini sudah jadi terancamnya. Kalian boleh coba di rumah. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di pencet loncengnya ya guys. Oke, salam jumpa lagi di dapur Mama Eva dengan resep-resep yang lainnya. Oke, assalamualaikum.